Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Justina Jamsa. Jangan lupa ya subscribe my channel. Hi guys, welcome to my channel. Don't forget subscribe my channel Justina Jamsa. Hari ini saya akan membuat selai serikaya. Bahannya adalah 200 gram ya, 200 ml ya. Ini santan ya, santan kelapa. Saya pakai yang ini ya, 120 gram gula merah saya sisir ya, 2 butir telur, 1 sendok teh, tepung maizena. Cara membuatnya adalah saya pakai kelapa manis. Pertama kita masukkan dulu telurnya ya. Ini saya pakai 2 butir kuning telur. Ini 200 ml santan kelapa ya. Oke. Kita masukkan di sini baru kita aduk. Ini yang kental ya. Baru nanti kita masak. Aduk dulu, aduk rata. Ini ya, aduk ya. Kalau sudah rata, kita masukkan gula merahnya. Sisir, kita masukkan gula merahnya. Nanti kita masak dengan api yang sedang. Ini saya campur semua ya, tinggal dipanaskan. Kita aduk ya. Kita masukkan setengah sendok teh tepung maizena, satu sendok teh tepung maizena ya. Kita masukkan ya. Ini satu sendok teh tepung maizena, kita aduk. Aduk rata ya, baru kita panaskan di api, di kompor. Rata, baru kita masukkan, kita panaskan di api, di kompor sampai dia mengental. Panaskan di api ya, kompor sampai dia mengental. Diaduk untuk rata. Sampai dia mengental.
Siap, mantap. Sampai dia mengental. Kalau sudah mengental, kita dinginkan, baru kita masukkan di tempat-tempat atau di tempat selai. Saya juga terserah, aduk ya sampai dia mengental. Sampai dia mengental. Belum ya. Dengan api yang sedang, saya juga api yang tinggi terserah. Sampai mengental ya. Sudah mengental, kita dinginkan. Kalau sudah menutup-nutup ya. Mengental dia. Kita menutup-tutup, kita dinginkan. Demikianlah hari ini, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.